Bisa kamu ya. Lagian kamu ngapain coba pakai ngaca segala? Ganjen banget sih. Emang kenapa kamu takut diaksir sama aku? GR. Ya udah cepetan telepon kong kamu dulu. Oh iya. Aku kantin duluan ya, ntar kamu nyusul. Oh, ya udah. Awas kalau mau nyusul. Awas aja kalau nelfon yang lain. Enggak. Ya. Halo Kong, ini Bobby. Gua udah tahu. Tuh, main lo nelpon. Ada apaan? Enggak, Bobby cuma mau ngasih tahu. Tadi kata Tante Uyuy disuruh aja Kong Haji Murut mancing. Dia bete katanya. Kagak usah, lo bilangin aja dah. Ini gua juga udah mau jalan mancing. Oh, ya udah kalau gitu. Ntar pulang mau dibawain makan nggak? Nggak usah. Oke. Jadi mereka nyuruh kita sana, Teh? Yoi. Ini makanya sekarang Kak Ujang pesen gerobak supaya kita cepet kesana. Yuk. Aduh. Saya emang gak punya aplikasi gituan. Apalagi saya, Teh. Saya emang gak ngerti yang kayak gituan. Emang Teteh gak ada? HP aku lagi di-charge. Ini serius banget lagi ngomongin apa sih? Tadi tuh kantor minimarket yang mau jualin kecimpring telepon kan. Terus piye? Mereka nyuruh kita kesana. Berarti ini kalian mau kesana nih, aku ikut ya? Nah, ya udah kalau begitu, ini sekarang aja yang pesen gerobak. Aul mau ganti baju dulu, siap-siap dulu. Beres, awas. Ngapain pada ngeliatin? Kepo ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana lu, Din? Dari kosannya. Laundryannya anak-anak udah lu bawa? Anak siapa? Ya anak kosan lah, Din. Udin belum bawa. Ya udah sono lu ambil, terus lu bawa ke kosan. Tadi pagi Sekar udah nanyain kenyak. Kursi yang plastik merah. Assalamualaikum. Urat, 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 urat. Oh, Bapak Naim nyariin. Iya, gue tahu. Masa gue nggak denger sih? Ya, terus kenapa masih di sini sih, Be? Gue lagi ngelain aja, dia lagi adem sama dia. Ya elah, Be. Bapak Naim kan teman Bapak dari kecil. Masa berantem sih, Be? Malu tau, Be, sama Alia. Iya. Salam. Bawel lo ah. Lagian lo lama gue panggil-panggil lo. Kelamaan di dalam lo. Gue lagi sibuk, ada apaan? Sibuk? Sibuk apaan lo? Lagu lo so sibuk deh. Sibuk. Mendingnya. Gue lagi malas sama lo. Dah, jangan ngambek. Ngambek nih. Ya udah, kalau lo kagak mau mancing, gue mancing sendiri. Mudah amat, emang gue pikirin. Ya udah. Rat! Rat! Hitam-hitam, emang hitam warnanya. Manis-manis, tapi manis rasanya. Hitam-hitam, emang hitam kulitnya. Biar hitam, tapi manis senyumnya. Hitam-hitam, emang... Ngapain lo? Ya, mau ngamen dong, Bang Udin. Mau ngapain lagi? Kagak ada siapa-siapa di dalam.
Ya, Bang Udin pasti bohong. Bohong ya, bohong ya. Ngamen sana di tempat lain. Ah, males Bang Udin. Udah pewek di sini. Pengki mau dibohongin. Neng Sekar, Bang Pengki di luar nih. Hitam-hitam, emang hitam orangnya. Biar hitam, tapi gue tetap cinta. Bantuin dulu Yuy. Ya kan tadi kan Uy lagi yang motong-motong, Be. Kenapa Bapak yang motong sekarang? Udah gitu potongannya juga salah lagi, Be. Udah sini aja Uy yang ngerjain. Udah sini ya. Serba salah, dibantuin salah, nggak dibantu juga salah. Babe kalau mau bantuin Uy tuh potong tempe aja. Juga. Ini gua ke dalam dah. Manis-manis si gule jawe. Ada manis, abang suke. Hitam-hitam manis rasanya. Biar hitam cantik orangnya. Eh, gua udah bilang kagak ada orang. Sorry Bang Udin, saya kagak bisa ditipu sama Bang Udin. Ya udah kalau kagak percaya. Emang kagak percaya. Hitam-hitam, emang hitam. Bang Udin, kok digembok Bang Udin? Kan tadi gua udah bilang kagak ada siapa-siapa di dalam. Bilang dong dari tadi.